Kembali lagi ke game di mana Tupai punya senjata api. Hari ini kita bakal memenuhi mimpi kita dengan membeli mobil ini. Namun setelah kita lihat harganya, kita hanya bisa berputus asa. Kita miskin. Well, semua duitku kumasukin ke sini pun aku masih kurang, guys. Maka dari itu aku harus mengumpulkan lebih banyak uang, okay? Meskipun aku berarti harus merampok rumah ini. Hey, lihat di atas itu ada kacang emas. Masuk. Oh my god. Siapa yang membersihkan rumahnya sampai tinggal seperti ini? Banyak lavanya. Oh my god, aku gak punya senjata api, jadi aku gak bisa lompat yang terlalu jauh. Ini bisa gak sih didorong terus masuk ke lava? Oke, mungkin aku seharusnya tidak melakukan itu ya. Aduh, duit kita berkurang kalau mati. Gak boleh mati, oke? Okay? Aku pengen dorong fase ini sih, jujur. Aduh, gak bisa digiling. Oh, bisa diangkat. Aku kuat. Lihat ototku yang besar itu. Oke, aku suka menghancurkan barang. Jangan ngejat. Oke, aku harus stop dengan menghancurkan barang. Kacangku nol. Semua yang kukumpulkan dari tadi udah hilang. Oh my god, dari pot tadi ada kacang. What? Okay, berarti aku harus menghancurkan barang, guys. Sepertinya itu memang takdirku ya. Ini apaan nih? 6 kacang emas. Di dalamnya ada sweater. Okay, aku bakal ngumpulin 6 kacang emas. Kayaknya kalau kacang emas itu nggak bakalan keambil duitnya, guys. Nih, ada 50 kacang biasa untuk pistol. Tapi kacangku nggak cukup, men. Waduh, tanpa pistol mana bisa nembakin itu? Bentar, balik dulu dah. Parkour pula. Nggak salah, di bawah sini ada beberapa kacang. Nah, masih nggak cukup. Oke, mas, foto aku terus sawer ya. Hey. Kocak. Nih, aku naikin kamu nih. Hey. Oh, lucu banget, Kia. Oke, foto aku. Nice. Foto terus sawer, oke, sawer. Awas, foto doang. Nah, let's go. Nah, ini aku punya cukup uang, guys. Memang terkadang harus jual diri dikit ya. Oh my god. Tenang, duit kita pas, oke? Nah, sekarang harusnya cukup buat beli pistol nih. Let's go. Oke, dengan pistol ini pintu posibilitasku jadi tidak terbatas, oke? Tembakan. Pistolnya, Bung. Let's go. Tapi di atas sana juga ada. Jadi mungkin pem kayak gitu. Dan kita naik. Yes. Oh ya, dan jangan lupa ngancurin vas soalnya dalamnya ada kacang. Sweater. Mana sweaternya? Oh my god. Aku akan menjadi Alvin the Chipmunk. Let's go. Kayaknya gak gitu deh. Sabar. Aku membutuhkan pistol baru. Ini langsung aja kali ya. Lompat dari sini kali ya. Bang. Itu doang, man. EZ. Let's go. The floor is lava. Well, orang buta juga tahu, oke? Okay? Wih, di sini ada sesuatu. Oke. Okay. Coba tembakin semuanya. Recoilnya jangan sampai keluar dari kasur. Oke? Okay? Apa yang terjadi sekarang? Bentar. Sekarang aku gimana baliknya? Okay, aku bisa reload. Nice. Buat apa ini kocak? Mending pakai senjata api aja udah langsung. Oh my god, ini penipuan. Jangan jatuh. Oh, Yunat, aku jatuhin aja deh. Hehehe, bisa jadi tempat berpijak. Yunat, aku udah punya pistol, jadi aku gak perlu takut sama lava-lava ini. Sekarang apa, ha? Di mana lagi aku bisa mendapatkan kacang-kacang yang emas ini supaya aku bisa mencapai mimpiku? Gimana kalau aku bunuhin orang? Gak kena, guys, sial. Oh, ada agen. Tembak agennya. Hahaha. Mereka semua terkerastan. Aku tinggal melancarkan jurus rahasia aku. Meskipun harusnya pistolku nggak punya peluru. Ini peluru dari mana ini? Peluru ngepet kah? Waduh, yang satunya bangun. Weh, kok bisa aku dapat peluru? Oke, okay. Let's go. Hahaha. Jurus rahasia, bye-bye. Pem. Berikan aku semua kacang-kacangmu. Kacang. Wah, ada bom. Harus keliling kota untuk mendapatkan kacang-kacang merah. Bentar, maksudku kacang emas. Itu dia di atas. Wow, langsung aja lewatin pagarnya. Apa nih? Kenapa ada lagu action? Sabar. Naik ke atas berarti pem. Gak nyampe. Oh no. Gimana kalau misalnya aku spam? Apakah aku bisa cukup tinggi kalau aku spam? Pem. Go. Gak bisa lebih tinggi lagi. Terus aku harus gimana ini? Sabar, mungkin ada sesuatu di dalam rumah. Kenapa ada bapak berjenggot di sini? Apakah kamu... Oh my god, dia punya senjata api.
stem. Sepertinya harus tembak deh. Wow. Tembak. Tadi punya senjata api nih. Harusnya aku bisa pakai juga enggak sih? Shotgun. Oh my god. Ini kuat enggak sih? Lah, bapaknya hidup lagi. Pak, harusnya bapak enggak hidup. Ini bapaknya gak bisa mati. Oh my god, bapaknya terlalu kuat. Wah ya, aku tembak lagi. Wah, uangnya banyak. Dan hidup lagi dianya. Oh my god, oh my god. Dia tidak bisa mati. By the way, dia juga ngedrop. By the way, dia juga ngedrop ini nih. Oh my god, what? Banyak ranjaunya di situ. You can rob citizen by aiming at them. Sabar. Kenapa dia memotoku? Okay, thank you. Aku bahkan belum ngerampok kamu. Itu apaan di background? Dia kena ranjaunya sendiri. Okay, sekarang berikan semua uangmu. Berikan, cepetan duitnya mana? Weh, kocak. Duit mana? Ayo lo. Weh, jangan kabur. Wow. Okay, sepertinya dia udah habis duitnya. Eh, mana duitku? Cepet. Kocak, malah kabur lagi. Cetau. Berikan uangmu. Cepat. Nice, ini dia. Meskipun sebenarnya nggak ada peluru ya, ini cuma menggertak. Pertanyaannya gimana caranya masuk ke rumah ini lagi nih? Aku nggak punya peluru guys. Ini ada pistol sih di luar, tapi mahal betul 100 ya. Oh ini nih, ada magazin. Beda ukuran kah? Oh my god, yaudah deh. Fine, aku akan reloadkan. Lompat. Wow, ini tinggi banget. Oke, pelan-pelan. Kocak. Aduh, gosok gua. Pam pam pam. Apakah ada ranjaunya? Oh, itu ranjau enggak sih ini? Bukan. Sabar. Bapaknya enggak nginjek ranjau kan? Apa ini guys yang ada garis-garisnya ini kah? Bentar, ngetes ya. Wah! Kocak. Harusnya ada outfit yang bisa resist explosion. Bentar, berarti aku harus mencari bajunya dulu kah ini? Fine, kita akan rampok semuanya ya. Rampok semua. Wait, itu musuh? Oh, sabar. Sabar ya, mbak. Rampoknya ya, mbak. Nah, makasih. Gak usah ditodong, dia udah ngasih semuanya, guys. Darahnya dia banyak banget. No. Aku gak punya peluru. Hey, jangan curang. Oke, dia udah down. Let's go. Satu lagi. Aduh, gak punya peluru. Tidak, aku akan reload menggunakan kemampuan spesialku. Gak masalah. Yang penting nanti aku dapat pistol kan? Gak usah bangun lo. Ah, shotgun ini keren doang guys. Bening ini ya, pelurunya banyak men. Golden Eken, aku suka. Kacang mas. Gimana caranya pergi ke sana? Lo tahu kan gimana caranya? Cepet ngomong kocak. Dia malah masak lagi. Ini tidak boleh, oke? Kalian tidak boleh memakan daging sapi. Dia teman kau. Oke, dia tahan peluru men. Sabar, gimana caranya ke bawah sini? Apakah aku lewat rumah? Enggak. Ada lubangnya di sini. Let's go. Untungnya aku kecil guys. Wah, ngebug. Semoga dia tidak melihat. Permisi ya, pintu depannya ada di sini soalnya. Astaga, dikunci. Oh no. Hai, Pak. Bapaknya ngapain? Kulemparin senjata api nih. Aduh, dia kayaknya pusing deh. Gimana kalau misalnya dia aku timpa barbel 20 kilo? Gila, berotot banget gua. Waya. Aduh, gak bisa jauh-jauh. Walawe. Sepertinya dia tidak terasa, yaudah. Sembunyi dulu. Jangan bersuara, oke? Jangan bersuara. Cepat. Ke kiri. Gak ada senjata. Ke kanan. Oh no, ini mah toilet yang tadi. Masuk lagi. Oh, jadi begitu mekanismenya. Bukan ngebug guys ternyata. Ini apaan? Ini bom apa? What? Ini berbahaya di tangan orang sepertiku. Dan di belakangku ini ada apaan? Itu aku. Gila, gua udah punya merchandise nih, GG gak? Sabar guys, di sini seperti labirin. Aku tidak tahu jalan mana yang benar untuk mencapai ke kacang emas itu. Bisa gak sih ini diledakin? Bam. Ledakin. Au. Apakah meledak? Orang di atas meledak. Pagarnya sekuat baja, men. Gini guys, mungkin maksudnya pagar yang merah ini berarti bisa diledakkan ya. Pastinya seperti itu sih. Bam. Aduh, kejauhan. Yes, aku pintar. Aku memang berotak senku. Yes. Aduh. Gigi juga lu. Oh my god, wait a minute. What? Ditembakin. Udah gila ya lu. Bro. Oh my god, tank. Aku hanyalah seorang tupai. Gila, orang ini botak. Namanya Daddy. Oh no, dia sepertinya terlihat seperti bos. Ditantang doang aku coy.
katanya kalau lu kuat sini lu. My god, dah aku sekarat. Gimana caranya nge-heal? Oh, bisa nge-heal sendiri ternyata. Ada baju. Aku berhasil menemukan baju. Di dalamnya adalah, apakah ini baju anti ledakan? Oh my. Gua jadi punya alis doang. Well, ini tidak berguna. Oh, di situ juga ada baju. Apakah ini baju yang sebenarnya anti ledakan? Tyler? Tyler apaan? Gratisan lagi. Kocak, gua jadi punya rambut kah? Oh my god. Bro, aku telah menjadi Ibo yang sebenarnya. Watch belt? Oke. Aku rasa ini bukanlah... Oh, aku butuh dua lagi. Watch belt apaan? Coba ya. Ini banyak agen lagi di sini. Oh, punya senjata api. Oh, aku bisa pakai ini. Let's go. Dasar kalian orang-orang jahat yang mengganggu kedamaian dunia. Pergilah kalian. Oh, itu ada bom yang lain sebelahnya. Kayak ada bom yang lain. Mereka masih belum melihatku. Dasar bodoh. Malah didatengin bomnya. Kocak. Mana senjata kalian? Nah, ini dia. Aku bisa knockdown dengan ini. Waduh, di sliding tackle. Berani banget lu macem-macem sama gue ya. Hehehe. Mohon maaf nih pak, ini kenapa nih pak? Dia memakai topi ulang tahunnya sendiri dan dia menangis. Sabar ya pak, nggak ada yang datang ke ulang tahunmu. Sekarang berikan uangmu, berikan sekarang. Hah, nggak usah nangis mulu. Berikan. Oh, dia mengeluarkan kacang. Apakah kepala bapak ini terbuat dari kacang? Sebentar, mari kita coba lagi. Oh ya, wih, iya cuy. Kepala bapak ini terbuat dari kacang, men. Kenapa dia nggak join yang di sebelah sini ya? Bapak aneh, coy. Apakah dia nggak punya teman sebenarnya? Sedih sekali. Selamat tinggal, Iboyku. Welcome topi baru. Ini kan tadi orang yang kebingungan ya. Kira-kira dia kenapa sih? Coba kita tembakin terus nih. Hah? Orang aneh. Di atap situ. Aku berhasil menemukan yang kedua. Gimana cara naiknya, guys? Apakah kita harus memakai payung ini? Buka dulu, kah? Nah, kayak gini. Terus kita naikin dan oke. Lagi. Nice. Kacang kedua. Oh iya, by the way orang ini terlihat seperti kesusahan. Maka dari itu mari kita bantu dia ketek abal-abal ya. Bam. Itu mah meninggal enggak sih? Pak, bapaknya oke, Pak. Ini bos-bosannya orang tadi enggak sih, guys? Well, thank you. Wow. Jadi tukang ketek, Bro. Terus dari tadi aku penasaran sama ini gas. Ini gas kan bocor ya? Kalau kita tembak, enggak bisa. Butuh big fire power. Oh, oke. Sebentar. Kurasa aku punya big fire power di sebelah sini. Sebentar, mana ya? Ini dia yang kubutuhkan. bilang cheers. Oh no. Naik genteng. Wow, dan aku dapat kacang emas. Oke, satu lagi, guys. Satu lagi dan mobil berhasil kita dapatkan, coy. Aku tahu. Ini dia, sepertinya aku mendapatkan jawabannya, coy. Ini adalah kue ulang tahun. Terus kan di sebelah sono tadi ada orang yang kesedihan, coy. Masuknya gimana ini, Pak? Entah, gua lempar aja kali ya. Ya, kuenya hilang kah kalau dilempar? Kocak, beneran hilang dong. Terus aku harus gimana caranya supaya bisa ngelewatin pagar ini, bro? Oh, ini dia. Ada lompatan. Yes. Ini, Pak, silahkan. Jangan bersedih-sedih lagi, Pak. Ini kue buat bapak, Pak. Ini, Pak. Sudah, Pak. Udah nggak sedih lagi, kan? Yay, dia happy. Dia senang. Ini apa nih? Oh my god. Aku jadi punya petasan di atas kepalaku. Wow, sangat tidak berguna. Aku kira kamu bakal memberikanku kacang emas. Terus yang terakhir adalah dengan cara memberikan daging-daging ini pergi ke orang yang pesta di sono. Jadi kita bakal ambil dagingnya, aku rasa. Lagian gimana ya ceritanya ya? Ini daging-dagingnya bisa pada di lantai-lantai semua gini. Nih bang, lu suka daging kan? Tuh, aduh. Tuh. 1, 2, 3. Nah yang satunya jalan butuh satu lagi ya? Nih, satu peti yang sudah jatuh untukmu. Sekarang apa? Sekarang berikan. Nah ini dia. Let's go. Dan dengan ini aku telah berhasil mendapatkan 12 kacang emas. Mobil. Mana mobilku? Oh my god, mobil. Bahkan duitku ngepas banget, coy. Let's go. Mobil. Oh my god. Ini adalah kecepatan. Wih, bisa muter-muter gua. Set, mundur bisa, mundur, set. Donat bisa juga. Bahkan aku juga bisa ngedrift nih. 3, 2, 1, seat. Ngedriftnya gak keren. Well, thank you guys for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Kalau misalnya kalian pengen lihat aku main tupai ini lagi, selanjutnya aku akan menaiki tank. Bye-bye guys, tarik outro-nya.